Eh, gibah ya, Wak. Kita ngomongin lu. Duh, lu aja dah. Lah, gimana? Malam minggu nih, jalan ya. Astagfirullahaladzim. Masa jalan sih? Ya, jalan aja, mana. Eh, iya, gua baru ingat. Temen gua punya rahasia nih, pokoknya nanti gua. Ini rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Cuma orang terdekat doang yang gua harus tahu. Harusnya kalau rahasia lu jangan kasih tahu gua juga. Itu ada iklan-iklan rahasia pembesar payudara. Lu ngapain ngasih tahu? Ini kasih tahu juga. Kasih tahu. Ya udah, gua kasih tahu. Gua bisikin aja. Iya. Oke. Okay? Oh, yang bener lu. Belum. Goblok. Belum. Lidahnya jilat-jilat. Yang bener. Coba apa? Loh, kan lu yang rahasia, masa gua. Ya kali lu tahu kan? Belum. Belum, sumpah belum juga. Lama banget nih. Intinya nih, temen gua kuliah. Kuliah? Belum sunat. Coba lu bayangin. Gila. Pacarnya enggak komplain apa ya? Pacarnya. Kayak selama ini dia itu ini deh, copot pasang deh. Dia beli kayak itu. Temen lu, temen gua itu enggak kuliah kira-kira. Belum sunat. Gua kenal enggak kira-kira? Kenal. Karena bukan pesulap, kalau pesulap kan sebelum kita belum saling kenal ya. Ah, benar tuh. Iya, karena teman gue dia kuliahnya. Pokoknya jangan kasih tahu siapa-siapa, ini rahasia penting. Oke? Okay? Serius lu? Serius, pokoknya jangan kasih tahu siapa-siapa. Enggak, maksudnya kalau gue keceplosan. Aduh, lu orang terpercaya loh, Wak. Ya, ngapain sih? Nyari apaan? Nyari lucunya ya. Gue nyari link video baru. Link Twitter, Pak. Nih, apa? Apa? Kata lu kan orang terdekat yang harus dikasih tahu. Ini paling dekat nih. Iya juga sih. Bahnu temennya belum sunat. Udah kuliah. Lah itu kupluknya? Iya, itu masih ada kupluk sama buffnya itu. Iya benar-benar. Benar. Tapi krenyes dong berat itu. Apa tuh kupluk? Kerupuk. Itu kerupuk. Malu gak sih kayak gitu? Ih, gak tau. Gak tau ya? Gak tau gue. Bapak lu kali bukan malu. Iya, iya. Mak gue dah. Lah, gak tau, malu kali ya? Iya. Gak tau gue. Mak gue gak sih? Iya, hey, denger ya, pokoknya ini rahasia. Jangan kasih tahu. Ini udah paling ini nih. Gue gimana ya? Gue kan orangnya gak bisa nyimpen rahasia. Memes lu mulu tuh kayak cewek. Iya. Yo. Lu juga memes. Yang kasih tau duan lu. Kan lu bilang, rahasia orang terdekat. Paling dekat. Bibir gue lemes nih. Lemes? Apa sih? Iya. Apa sih rame-rame dari tadi? Enggak apa-apa. Tiga doang rame, budek matanya lu. Rame banget. Lu dari gondang dia kedengeran tadi. Waduh. Nih, gue kasih tau nih. Temennya. Temennya Banon. Ini orang deket aja. Belit banget lu timbang gue juga emang. Temennya Banon belum sunat. Aman rahasia. Hah? Belum sunat? Manyun dong. Hah? Lucy, gara-garanya nyebar. Ngapa kan? Jadi Lucy lagi? Lu suka nyalain-nyalain orang deh. Iya, lu tuh juga tadi coba ada mak lu. Sekarang Lucy. Eh, tadi lu dari Pak nih, tadi dia bobo banyak kepin ini nih. Tiara tuh. Siapa? Memes. Memes. Temennya Entong dong. Daripada lu nyalain-nyalain orang, mending lu nyala lampu. Ah. Lu nyala itu lampu. Enggak, yang gua terang. Itu kuliah semester berapa sekarang bocahnya? Semester 3 jalan kedua. Malu atuh manyun titit nih. Wah, mundur dong. Iya. Terima kasih ya. Gua enggak koreksi. Untung saya peka. Lah kalau misalkan lu ingat enggak sih waktu dulu suka nongol-nongolin kalau belum sunat tuh suka lu keluar-keluarin tuh biar seakan-akan udah sunat. Lah sekarang udah gede gitu, palanya juga udah pengen nongol lagi tuan. Biasanya yang sunat-sunat kayak gitu sunat-sunat tua, lu tua ya sunatnya ya? Enggak, Bang, gua sunat jin. Temen gua bilang katanya, takut gua sunat kayak digigit semut. Gue bilang gini, udah tenang aja kayak digigit semut, gak sakit gitu. Eh, tapi kemarin ponakan gue sunat, gimana rasanya? Kayak digigit semut. Emang udah pernah digigit semut? Enggak. Belum pernah. Harusnya gak gitu ya? Iya. Emang gitu! Coba gimana? Gimana? Gak apa-apa kok sunat, kayak digigit semut. Semut Afrika tau gak lu yang gede-gede. Enggak digigit semut, paling dia mood susternya. Waduh. Bisa jadi sih, soalnya dia gede coy. Main. Ya sekarang gimana kagak gede udah semester 2 jalan 3 itu. Ini ya udah ada apa nih? Rahasia ya? Rahasia. Enggak ada. Kayak bapak gua lu. Janji terakhir ya tadi. Ini terakhir lu tadi. Gua ngomongin gua kan lu ya. Lah, gua belum sunat. Lah kok lu belum tahu sih?
Lah, gua udah tahu. Oh, dia yang belum sungguh. Lah, itu kan lu enggak pakai sarung. Hah? Oh, baru sarung, baru tadi pakai gunting Indomie. Tahu.